Korban menangis histeris meratapi anak yang meninggal dunia dalam kebakaran sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat. Seorang bocah yang baru berusia 11 tahun meninggal dunia dalam peristiwa ini. Keluarga dan para tetangga berusaha menghibur dan menguatkan orang tua korban yang masih syok. Korban meninggal dunia karena terjebak di dalam kamar mandi. Korban tak bisa keluar karena api sudah membesar. Usai dikafani dan disolatkan, korban langsung dimakamkan oleh warga. Langsung membesar api. Keadaan ya paling kalau perkiraan saya dari konsleting listrik di area bagian dispenser, manas air. Terus si almarhum ini bisa? Almarhum itu dia keadaan posisi memang dia ada di kamar mandi. Orang tuanya itu di ruangan tengah tamu. Nah itu dia mau ke depan, api itu udah membesar, takut masuk lagi ke kamar mandi. Ayah korban yang merupakan anggota TNI menderita luka bakar karena menyelamatkan anaknya. Kebakaran sudah berhasil dipadamkan dan kini dalam proses pendinginan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.